Pada video sebelumnya, kita sudah mengunjungi Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Napan. Kali ini, kita kembali ke PLBN Mota Ain, perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Setelah kunjungan terakhir kami 6 tahun yang lalu, PLBN Mota Ain terletak di Kabupaten Belu, Atambua, Nusa Tenggara Timur. Oke, kita tiba di Mota Ain kali kedua. Oke, kita perbatasan Mota Ain, Indonesia dan Timor Leste. Kali ini kami datang bersama rombongan PKSN 2023 di hari terakhir untuk outing kegiatannya dan peserta dari kuskupan-kuskupan se-Indonesia. Sekarang kami dalam perjalanan masuk menuju gerbang penyeberangan. 6 tahun yang lalu kami bisa masuk sampai ke Batu Gede. Namun kali ini hanya sebatas Tugu Timor Leste saja. Tapi tetap seru loh. Nah, bagi yang ingin berkunjung, sebaiknya datang pada sore hari karena di siang hari panasnya sangat menyengat. Kedua, rasakan. Kita napak tilos lagi di tempat ini. Okay. Tapi sudah ada perubahan yang signifikan. Mantap, mantap. Mantap. Indonesia, nah. Ya, beda, nah. Indonesia, beda. Kita boleh berwisata di sini. Oke. Okay. Mainkan kita. Kemarin cuma bikin yang unit ini. Pada saat kita datang kali lalu, okay. Unit-unit ini belum ada. Okay, guys. Dan kita bisa lihat jembatan perbatasan yang ada bendera Fretilin dan bendera Indonesia. Jembatan? Di jembatan itu. Kita foto lagi di sana. Kita harus injak itu jembatan lagi. Tanya bro ke Timor Leste. Sudah sampai. Oke, kita nyebrang lagi di perbatasan Indonesia Timor Leste. Luar biasa. Presiden Joko Widodo meresmikan PLBN Mota Ain pada Desember 2016 lalu. Saat peresmian, Jokowi menyampaikan bahwa pos batas lintas negara ini merupakan kebanggaan dan representasi wajah Indonesia. Oleh karena itu, tidak hanya fisik bangunan saja yang harus bagus, tapi juga pelayanan prima yang harus diberikan kepada pengguna.
kali kedua kita ke Timor Leste. Kita ke Timor Leste. Saya baru pertama kali. Dan ini kayak mau panas. Jam 12 siang. Menyengat. Kali guys. Kayak kan lalu juga kita jam begini kita sampai. Enggak, kita bukan. Itu yang pertama kali. Itu pertama kali. Yang kedua tuh sore, mau jam 6. Kan waktu itu pernah ke sini tapi enggak sampai sini. Hanya sampai depan, sampai di sana saja. Terus yang kedua yang kita sampai tembus di sana. Di Batu Gede. Batu Gedenya. Oke, lebih bagus. Mantap. Kita sudah selesai portalnya, mau tutup jam 12 guys, kita datangnya sebelum kita diusir dari sini. Oke, jadi ini kali ketiga kita kesini guys. Saya baru kali pertama. Oke, mantap sih. Itu ya? Oh, bapak kita ya, main kan? Mari bapak. Ayo guys, masuk Romo. Ya, ya, Bapak Romo. Ya. Ya, kita harus foto di situ. Ya, bagaimana Bapak Romo ini kali ke? Ini kali yang kedua melewati kali yang sama. Ya. Kali yang kedua melewati kali yang sama. Itu hari kita kegiatan di atas menuju ke sini. Cepat cari Bu Sacha. Romo di sini kayaknya sudah di sana duluan tadi. Ya, aku duluan. Di kapal badan. Oh, jangan dulu aja. Kita nanti tunggu jam 3. Di jam 3. Lain kan. PLBN Terpadu Mota Ain adalah salah satu dari 18 pos lintas batas negara yang dimiliki oleh Indonesia dan merupakan yang pertama diresmikan di antara 5 PLBN lainnya yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. PLBN ini melayani bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, administrasi pengelolaan, serta menjadi sistem utama yang melayani aktivitas masyarakat perbatasan, terutama yang berhubungan dengan lintas batas. Oke, demikian video di perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Mota Ain. Mantap, bye-bye.